Ica adalah seorang gadis yang cantik dan berbakat. Ia memiliki banyak talenta dan kemampuan yang menarik. Ia bisa melukis, bernyanyi, dan bahkan memiliki keahlian bermain drum. Ica merupakan salah satu dari anggota band yang terkenal di kotanya. Ica sebagai drummer, kemudian ada Zoe sebagai bassist, ada Robby sebagai keyboardist, selanjutnya ada Tommy sebagai gitaris, dan terakhir Joy sebagai vokalis. Kehidupan Ica sangat dipengaruhi oleh pergaulannya dengan teman-teman bandnya. Layaknya kaum muda zaman ini, kehidupan mereka lebih banyak untuk bersenang-senang, pesta pora, bahkan sampai pada pergaulan bebas. Gadis yang paling cantik itu di sana. Nanti nak bos nanti. Bro, kamu ni, kamu macam ni. Mau ngapain? Kek minum ke apa ke? Jalan. Tapi bro, sini bro. Kayaknya kita diundang lagi nih. Kamu salah jalan. Kenapa? Besok lagi. Diundang lagi. Diundang ngapain? Ngeband. Wah, bagus tuh. Gimana? Bisa ngependnya semangat. Paling di grup kita nih. Udah lah, ikut aja lah. Ikut aja. Ya. Selamat pagi, Pak. Oh, selamat pagi juga, Ica. Pak, saya mau pinjam buku dong, Pak. Boleh, boleh. Buku itu, Pak, Dunia Sofi. Cobalah diarah ke beberapa aja. Oke, Pak. Memang anak ini cantik. Bapak. Sudah menemu? Ya. Bagaimana? Saya pinjam ini ya, Pak. Dua. Waduh, kuota pinjam sudah habis. Enggak ya, boleh dua. Bapak mah boleh deh. Bapak ganteng deh. Memang begitu, Pak. Iya. Jadi memang karena kamu sih. Jadi boleh lah. Oke, makasih ya Bapak ganteng. Makasih, Pak. Dadah, Bapak. Percayalah, kekayaan dunia ini adalah semu. Hanya kekayaan kasih yang abadi dan tak terhingga nilainya. Janganlah kita terperangkap dalam ambisi duniawi yang tak pernah cukup. Carilah kebahagiaan sejati dalam pelayanan, dalam memberikan kasih kepada sesama. Thank you.
Permisi. Selamat sore. Sore, suster. Begini, bentar lagi kapel ini akan dipakai untuk kelompok doa. Jadi udah nggak bisa dipakai. Oh iya, iya. Maaf ya, suster. Maaf ya, mengganggu doamu. Oh, iya. Oh iya. Sering doa di sini ya? Ah, oh, enggak sih, sus. Kalau boleh jujur, ini baru pertama kali, sus. Oh iya. Ya. Karena suster memang tugas di sini. Oh iya. Jadi sebenarnya suster sudah tahu siapa yang sering doa di sini. Oh iya. Ini pertama kali ketemu. Iya, sus. Kelihatan agak sedih ya. Iya sih, sus. Sebenarnya belakangan ini banyak masalah di keluarga saya, sus. Saya pun pusing dengan masalah yang saya alami ini. Oh, kalau begitu apakah mau konsultasi sama romonya? Bisa saya antar ke sana. Oh, boleh juga, sus. Iya. Iya. Oh iya. Selamat sore, suster. Ini ada umat yang mau konsultasi. Salam dulu, suster. Selamat sore, Romo. Maaf mengganggu. Siapa namanya? Ica. Ica. Okay. Iya. Saya Romo Kris. Oh iya. Maaf, Romo. Saya masih ada urusan, jadi saya pergi dulu ya. Oke. Okay. Ica nanti konsultasi sama Romo. Ya. Iya. Makasih ya, suster. Okay. Sama-sama. Suster, hati-hati, sus. Yo. Terima kasih, suster. Mari, masuk, Ica. Oh, iya. Romo masih muda ya ternyata ya? Iya, saya masih muda. Romo ganteng juga. Puji Tuhan. Terima kasih. Iya, Romo. Bagaimana Ica? Kenapa tiba-tiba datang dan mau bertemu saya? Ica. Mau bagi kenapa ke saya? Jadi begini, Mo. Saya mau cerita sesuatu. Kenapa maaf ya, Mo. Maaf ya, Romo. Saya tenang dulu. Kalau seandainya sudah siap untuk bagikan Romo, siap. Jadi begini, Romo. Saya di dalam hidup saya, Romo, saya sudah mendapatkan banyak pencapaian. Saya punya mobil, saya punya band yang sukses, karir saya pun sukses. Pokoknya hidup saya bisa dibilang sebenarnya oke lah kalau dalam materi begitu, Mo. Cuma apa ya, saya merasa semuanya itu sia-sia gitu, Mo. Saya merasa ada yang kurang di dalam hidup saya itu. Di dalam kesenangan saya itu saya merasa ada yang kosong, merasa ada yang kurang. Apalagi terakhir itu saya menemukan sebuah buku. Dan tambahlah saya merasa kosong, kurang begitu, Mo. Iya, begitu. Makasih, Sus. Maaf ya, Romo. Ya, boleh masalah aja. Itu yang jalan. Iya. Yang paling pertama, Romo mau sampaikan bahwa itu menjadi satu perasaan yang harus Ica syukuri begitu. Kenapa seperti itu? Karena ini Romo sendiri dalam perjalanan panggilan Romo begitu banyak menjumpai orang-orang yang seperti ini. Mereka datang kepada Romo, sampaikan satu persoalan yang kurang lebih sama seperti yang Ica sampaikan kepada Romo. Itu artinya apa? Sebenarnya ini menjadi satu keadaan
dimana ketika kita kurang terlalu melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah kenapa semua tindakan kita, semua apa yang kita punya, apa yang kita buat, terasa kosong begitu. Semua itu terjadi karena kita jarang untuk melibatkan Tuhan. Maka kamu mau sampaikan kepada Ica, ini menjadi satu perasaan yang harus Ica syukuri dulu pada tempat yang pertama. Karena artinya apa? Artinya Tuhan sudah mulai menjama Ica, secara khusus juga melalui bacaan yang sudah Ica baca. Itu, kamu mau sampaikan itu dulu. Ica harus syukuri perasaan itu sebagai satu berkat dari Tuhan gitu. Ya, Tuhan sudah mulai menjamah Ica untuk juga tarik Ica semakin mendekat ke Dia. Dalam pencobaan, jangan mencari jalan keluar dengan kekuatanmu sendiri. Alihkan pandanganmu kepada Tuhan. Serahkan segala kekhawatiranmu kepada-Nya. Dan biarkan Dia menjadi kekuatanmu yang sejati. Sudah jam dan ada berita apa? Ini band kampus sebelah dibubarkan. Oh, ini bubar? Iya, ini bubar. Kalau tidak ini urusan apa ya? Bakal berjalan apa? Oh, ini masalahnya. Mereka pakai ini narkoba ke itu manggung itu dasar malu. Bisa untuk ini stamina. Biasanya gitu sih. Makanya bro, ya bro, tugas ini bro. Sih ketawa-ketawa berisik tahu, aku tuh lagi doa. Mending mama doain papa gitu, doain kita sekeluarga. Kok Ica, kok ngomong dengan mama begitu? Itu Tuhan itu emangnya bukan begitu, harusnya lebih lembut. Mama. Mari kita lihat kesalahan kita sendiri dan bukan kesalahan orang lain. Kita tidak boleh memaksa setiap orang mengikuti jejak kita,
atau mengambil pada diri kita sendiri untuk memberikan instruksi dalam kerohanian. Mungkin kita bahkan tidak tahu apa itu. Oh. Halo? Iya? Papa sakit? Oh. Oh iya ya. Yaudah deh. Ya aku kesana ya. Oke oke. Dok, jadi gimana keadaan papa saya, dok? Begini. Kondisi papa kamu lumayan buruk. Namun, walaupun dilakukan cucian darah, tetapi kemungkinan kecil untuk dapat pulih kembali, kita doakan yang terbaik untuk papa kamu. Saya Romo. Kenapa Bapak? Bapak saya divonis dokter sudah mau meninggal. Ica. Ica percaya Tuhan kan? Iya. Dapat itu kita bicara bagaimana mengharapkan supaya Ica juga semakin datang kepada Tuhan untuk serahkan semua persoalan Ica. Dan Tuhan yakin pasti ya kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Kita menyerahkan diri kepada Tuhan supaya Tuhan juga bisa menyembuhkan Bapak. Iya Romo. Kamu yakin pasti Tuhan akan sembuhkan Bapak. Terima kasih, Romo. Apabila kamu mendapati dirimu dalam pencobaan yang berat, serahkanlah segalanya kepada Tuhan. Percayalah bahwa Ia memiliki rencana yang lebih baik untukmu. Kenapa lo? Ini Ica baru WA saya tadi. Kenapa tau? Katanya kenapa? Bokapnya baru masuk rumah sakit. Hah? Waduh. Ya kritis katanya. Kritis? Gimana nih? Icanya di mana? Di rumah sakit. Ya udah kita kesana aja. Gimana? Yuk. Bro. Ayo. Ya udah kita kesana aja ya. Ya. Yuk.
Iya. Bapak gimana? Belum sakit kan? Aslinya tuh belum kenal dari itu. Kayaknya nggak ada salah deh. Yuk kita sana aja. Gini, itu ada bapak di sana. Oh, ini bapak sana. Kita sana aja ya. Oke. Bapak. Ini punya ide nih. Iya. Ada apa sih? Nih. Gimana? Kalau band kita arahin nih ke hal-hal rohani nih. Kita main-main lagu kayak gini-gini nih. Kayak model band ini nih. Jadi kita main lagu-lagu rohani. Lu kagak lagi ngaco kan, Jak? Yakin? Sakit kau. Yakin mau main lagu-lagu rohani? Yakin. Lu jangan disepelein dulu, lagu-lagu rohani tuh sekarang keren-keren. Gitu. Iya, terus selain keren kan bisa ngebawa orang juga kepada Tuhan gitu kan. Begitu. Tapi menurut saya sih kita bisa coba lah. Iya kan? Iya, bisa. Ya, coba aja lah. Enggak ada salahnya kan coba. Ya. Boleh kan coba sih, coba. Tapi bentar aja. Supaya lu kagak ngaco, kami ngomong dulu, berembuk dulu ya. Iya, iya. Lu urus dulu. Oh iya, iya. Oke. Cantik, lu ikut aja. Gimana bro? Jadi gimana bro? Kita? Sudah kami ramu bersama tadi. Jadi ya apa salahnya kita mencoba untuk yang lagu-lagu rohani begitu kan? Siapa tahu ya membawa dampak yang baik untuk kehidupan kita begitu. Kan selama ini orang-orang lain juga. Iya, kan selama ini orang pandang kita tuh macam jelas hidupnya tidak jelas begitu. Band-band yang macam ya menjauhkan diri dari Tuhan gitu. Iya kan? Iya. Terima kasih ya, Cak. Berkat lu jadi kami juga bisa sadar bahwa ternyata kita juga mestinya harus lebih dekat dengan Tuhan. Ternyata lewat band juga kita bisa memberikan kabar sukacita kepada orang lain. Kita juga percaya ya, melalui Ica Tuhan telah memberikan kabar sukacita. Jadi kita setuju? Setuju. Setuju bahwa band kita ini akan kita arahkan kepada hal-hal rohani. Setuju. Setuju. Cak, makasih ya, Cak. Setuju dong. Janganlah ada sesuatu pun yang mengganggumu. Jangan ada sesuatu pun yang menakutkanmu. Segala sesuatu akan berlalu. Allah tak pernah berubah. Kesabaran akan mendapatkan segala sesuatu. Dia yang memiliki Allah
tak akan kekurangan sesuatu pun. Allah saja cukup. Jiwa terus mencari arti kebahagiaan, dan dalam perjalanan akan ada suka dan duka. Sampai akhirnya jiwa menyadari bahwa Allah saja cukup. Bukan lagi kekayaan, kecerdasan, jabatan. Karena pada akhirnya segala sesuatu akan berlalu. Tetapi Allah tidak pernah berubah. Dia tetap sama, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan, kuserahkan keinginanku, pikiranku, kehendakku hanya padamu. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran dan penyelenggaraanmu dalam hidupku. Teruslah bergema di dalam hatiku.